Halo sahabat, koleksi anggrek bukan berarti tidak menyukai tanaman hias lain. Apalagi untuk si ratu daun, aglonema. Saat ini sedang naik daun. Harga aglonema tahun ini melonjak. Hati-hati dengan penipuan. Sahabat YouTube semua, selamat datang di channel Koleksi Solis. Berbeda dari biasanya, kali ini kita akan mengulas aglonema, tanaman hias dengan julukan ratu daun. Sebelumnya saya ucapkan untuk yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Saat ini aglonema menjadi tanaman yang harganya menurut saya menggila. Seperti dahulu antorium sedang tren, harganya sangat mahal. Dahulu itu ya, sekarang normal kembali harganya. Aglonema si ratu daun ini memang cantik dan banyak variannya. Dari yang lokal sampai yang import. Ratunya daun yang sering kita sebut dengan nama Sri Rejeki, dengan nama ilmiahnya aglonema, selain mempunyai variasi warna, bentuk dan corak yang indah, aglonema disebut juga mampu membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana sahabat, sudah punya koleksi aglonema selain anggrek? Silakan tulis komentar di bawah ya, suka duka koleksi aglonemanya. Satu tahun yang lalu saya pernah posting atau share video tentang anggrek dan aglonema dengan judul Anggrek dan Aglonema Ratu dan Ratu. Silahkan ditonton videonya, saya kasih linknya di deskripsi. Sahabat pecinta anggrek, saat itu saya menyarankan untuk menanam juga aglonema. Waktu itu harga masih normal ya. Sekarang harga meroket. Terakhir saya beli pertengahan April yang lalu aglonema suksum jaipong dengan pos ya. Harga masih normal. Pertengahan bulan ini saya tanya lagi langganan saya, harga sudah naik 3 kali lipat. Jadi kalau kita belanja aglonema setahun yang lalu dan berhasil merawatnya, tahun ini kalau dijual kita akan beruntung. Lalu bagaimana kalau yang ingin mengkoleksi atau menambah koleksinya, atau untuk investasi ingin membeli aglonema sekarang? Apalagi untuk pemula, saya sarankan hati-hati. Saat ini banyak akun-akun nakal yang memanfaatkan tanaman hias untuk penipuan. Jadi bukan aglonema saja, anggrek juga begitu. Pengalaman pribadi ini kalau anggrek. Jadi kita sebagai pembeli harus jeli sahabat ya. Sebelum deal kita mau ambil keputusan untuk transfer, dibaca dulu komentar-komentar di akun tersebut, juga postingan-postingannya. Kalau di Instagram coba dilihat, biasa kalau akun yang abal-abal itu penipuan, dia suka menonaktifkan komentar. Dan postingannya juga masih baru-baru, sekitar 1-2 bulan. Dan kemarin saya baca sudah ada yang diproses tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, penipu jual beli tanaman hias dari akun Facebook. Jadi kita harus hati-hati agar tidak tertipu. Untuk saat ini walaupun saya ingin sekali menambah koleksi aglonema, tapi saya tahan dulu keinginan untuk beli. Saya akan fokus merawat aglonema yang sudah saya miliki sambil menunggu harga kembali normal. Jadi aglonema juga hampir sama dengan anggrek, ID-nya itu tambah lama tambah banyak karena banyak jenis baru hasil silangan. Jadi koleksi aglonema saya belum begitu banyak.
Karena begitu mudahnya tumbuh aglonema yang saya tancap-tancapin di tanah juga nih. Dia dapat tumbuh tanpa perawatan, apalagi kalau kita rawat ya. Saat ini saya fokus merawat koleksi yang sudah ada. Karena salah satu alasan harga aglonema naik sebab banyak permintaan. Itu menurut saya. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Terima kasih. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.